Bram itu dari sana masuk sungai Kapuran ya. Kapuran. Dari situ ketemu dengan lorong itu sungai Kebonduku. Jadi ke sana itu masih lagi tegurus tapi tidak selurus yang ini. Yang ini lurus ke sana tapi posisinya kan sana di sini. Nah, itu jadi baru kemudian ditimbang belakang. Nah, jadi kalau kita melihat polanya itu ini apa jalan masuk keliling keraton Beringin Janggut itu jadi dia dikelilingi oleh catatan itu dikelilingi oleh apa sungai dengan terusan penedang ya. Kita sebenarnya kalau melihat berapa itu jadi sejak ini nah di Pasaraya Bandung ini perkiraannya mau empat lagi ini rumah dokter agak ini di sini yang awal ya yang rumahnya sekarang ada di Merdeka Iya, sekitar itu. Yang apa persisnya kita tidak tahu ke pergeser dulu. Jadi di sini lah, termasuk lah Bung Karno pernah berapa lama di sini. Bukan pendeta, waktu pendeta juga rumah ini namanya kepandian kan? Kepandian. Nah, kalau dalam naskah manuskrip tadi ada lagi foto rancangan. Nah, foto rancangan itu di sebelah dalam lagi. Sebelah dalam lagi itulah tempat Sultan Agung dari apa Sultan Agung Komarudin Sri Trunawe ya dengan putrinya yang kemudian menikah dengan Pangeran Jayawikramo jadi Sultan Mangunkabumi Jayawikramo kemudian diboyong oleh beliau dalam satu versi itu yang tidak bisa dijelaskan itu kenapa kemudian Sultan Agung malah kemudian balik lagi ke Beringin Janggut jadi kutu cacangan itu ditinggalkan yang kemudian menurut versi Ustaz Ati kemudian menjadi kawasan yang menjadi tempat pekuburan di belakangnya itu pekuburan semuanya pekuburan. Nah untuk daerah ini kalau tahun-tahun ini tahun-tahun 60-an 70-an ini pusat kota lah ya namanya pusat kota banyak toko-toko tampaknya pemerintah dulu sudah buat apa namanya tempat yang lebih tepatnya sentral ya sentral di sini toko-toko emas pusat perbelanjaan. Toko emas banyak sekali di sini dan nama-namanya itu mirip-mirip di Jakarta di Pasar Baru. Ada Apollo, ada Sabang dan sebagainya. Saya yang paling unik ini rumah makan ini Rompok Nedo. Makanan Palembang. Rompok Nedo. Nah, itu ada tuh. Rompok Nedo. Tamu yang punya. Iya. Ini berarti kan apa? Sudah berubah juga. Nah, kemungkinan karena ada di daerah sini sudah pertokoannya sudah memang kan. Kita boleh mundur dikit. Bisa sih kita mau apa ya rekonstruksi pemukiman-pemukiman lama itu. Sekarang jadi apa gitu. Nah ini kita ingat tadi yang dijelaskan oleh Mak Ican kan sudah ini dulu seperti ini sampai ke masa kemerdekaan. Inilah yang apa yang terjadi tuh di Kota Palembang. Di Kota Palembang itu situs itu bukan hanya di tempat satu masa, tapi berulang-ulang terus. Termasuk Sriwijaya. Sriwijaya itu kita gunakan masa apa kesultanan, kemudian masa kolonial kan itu makanya kemudian terpendam gitu. Lalu itu kenapa? Karena kondisi geografis kita. Topografi kita kan banyak rawa begini, jadi praktis daratan itu sedikit praktis karena sedikit dan dulu orang kan nggak berpikir untuk apa nimbun sungai, nimbun rawa, jadi ya udah yang ada itu manfaatkan sekali ini yang terjadi sekarang ini mulai dari ke dalam kan tadi ya. Dari sini ke sana. Ke arah. Ya ke arah.
disitulah kan ada gereja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lagu gereja tua itu inspirasinya mengingat gereja itu katanya. Ada lagu gereja. Karena memang satu seni kan. Dari belakang kan itu kan. Nah sebelah sana lagi agak ke situ ada jalan pengadilan. Seluruhnya itunya lorong Landeran kan. Landeran kan pengadilannya Belanda kan. Ya di posisi itu. Terus saya masih ingat waktu saya masih SD itu sering lewat sini ke tiap hari pergi sekolah kan. Setelah sekolah ini masih ke sana. Masih banyak rumah-rumah besar zaman-zaman rumah-rumah yang rumah-rumah Belanda gitu. Kami juga rumah Babe. Masih kecil. Oh ini rumahnya rumah Babe. Babe mungkin sebutan Babe. Konotasi saja loh. Tapi foto Lembang itu sudah ada. Cuma betul di belakang itu. Terus ke sana. Nah ini adalah Telang Jawa Lamo sebenarnya. Jadi pada waktu tahun 2005 kan ada pembukaan perbaikan ya karet ini. Nah saya ingat betul di situ. Saya lapor ke koran waktu itu karena di dalam itu ada kotak kepiraannya. Kotak itu kotak makam zaman dulu orang zaman ini kan ada. Jadi kotak itu kepiraannya kotak itu. Kota pengaburan juga. Karena nanti kita kalau lurus ke sana, nanti ujung sana itu ada lorong gubah laut. Lorong gubah laut, kalau gubah darat itu yang makam Pangeran Kramajaya di Wabah Sendir. Kalau gubah laut di ujung situ, itu memang ada makam seorang. Gubah laut ada makam habaib. Iya, di dalam lorong itu. Cuma sebagian karena itu kita kebakaran tahun 76 itu. Jadi ini banyak cerita. Baca lagi bagian tahun 50, lorong buah. Jadi sudah merupakan semacam toko-toko atau distributor buah Palembang. Iya. Nah, Temenggungan perkiraan tadi ini kan masih perlu diperdebatkan lagi. Karena ini bagian dari Ring Janji. Karena di seberang Temenggungan itu lorong Ketandan. Lurung Ketandan. Jadi ada kemungkinan itu memang kampung Temenggung, cuman kita tidak tahu persis Temenggung yang mana itu. Kemana-mana. Jadi ada Temenggung juga. Iya, Temenggung, iya. Soalnya kan yang kita ambil salam yang kita ambil kan ada sini ke Temenggung. Iya, Temenggungan, iya. Kampung Temenggungan, dan Belanda. Jadi itu mungkin Temenggung pada masa setelah kan dari masa Sultanan, iya. Tapi masjidnya kemungkinan di sini. Nah kalau ini keratonnya menghadap ke Sungai Musi, berarti ini ada di sebelah mana ini? Barat laut gitu masjidnya dari keraton. Jadi ini beda dengan yang di Kota Besar. Gitu. Kalau Kota Besar kan dia ininya timur laut. Nah, ini barat laut ininya. Dan ini gerbangnya pintunya jadi sama-sama keduanya ini masjid itu ada di belakang keraton. Ada di belakang keraton bukan di sebelah barat alun-alun seperti keraton-keraton yang ada di Jawa. Ini beda juga dengan keraton misalnya sejak Indrapura itu kan dia menghadapnya ke arah sungainya. Itu justru makam sultan. Kemudian kalau kita lihat peta, itu ini kemungkinan keraton Beringin Janggut ini letak masjidnya juga sama di belakang. Jadi seperti yang di Kota Besar gitu.
Kuta Besak itu kan juga apa, masjid ada di belakang Baton. Hanya saja kalau Kuta Besak itu masjidnya itu ada di arah timur laut gitu ya, dari benteng Kuta Besak. Tapi kalau yang Beringin Janggut ini kemungkinan ada di sisi barat dayanya gitu. Kemungkinannya di daerah sini gitu. Ini menghadap ke arah Sungai Musi atau ke arah selatan gitu nih. Jadi masjid ini ada di katakanlah sebelah barat Daya. Nah ini apa yang menarik dari tata kota apa kesultanan di Sumatera ini polanya tidak apa ya, hampir tidak sama gitu. Kalau di Jawa misalnya, kemudian di Madura gitu, itu jelas gitu keraton, kemudian ada alun-alun utara, ada alun-alun selatan gitu, kemudian di sebelah barat apa, di sebelah barat keraton itu nanti ada masjid, kemudian agak ke arah timur laut itu ada pasar gitu. Nah ini di Sumatera atau katakanlah yang di luar Jawa Madura ini polanya tidak sama. Ya contoh saja di Siak gitu, kesultanan Siak itu juga di tepi Sungai Siak, menghadap ke Sungai Siak, terlupa arahnya arah mana gitu. Tapi yang jelas dia yang bagian terdepan itu justru makam sultan dan masjid agung gitu. Nah keraton justru ada di belakangnya gitu. Tapi itu dibangun katakanlah juga awal-awal abad 19 ya gitu. Jadi saat kita sudah mau dianeksasi Belanda, mereka baru muncul gitu. Nah ini yang menarik untuk di Sumatera. Jambi juga begitu. Jambi itu kalau teman-teman pernah ke Jambi, masjid Tiang Seribu itu bekas keraton Kesultanan Jambi. Nah itu masjidnya sekarang jadi masjid kecil yang ada di tengah pasar Angso Duo gitu. Nah itu ada di sebelah kanan juga, di sebelah kanan keraton gitu ininya. Nah itu jadi makamnya justru jauh juga seperti kita yang ada di sini. Jadi ini yang menarik di Sumatera dan juga Kalimantan, saya kira kesultanan Melayu seperti ini. Jadi pola otaknya itu berbeda dengan yang ada di Jawa. Betul. Kalau ini kan banyak itu di tempat orang Jawa. Jadi kemungkinan juga beca pertama kali yang ditarik itu kan beca sekarang kan didorong nih, bukan lagi ditarik ini sebenarnya. Yeah. Yang rikso itu angkong itu kemungkinan di situ. Ada itu ada di sana rumah-rumah. Kalau Kramajaya, Kramajaya di sebelah darat lagi. Oh. Yang jadi sayangan ini seperti inilah suasananya. Jadi dikelilingi oleh putra-putranya semua. Itu gria-gria putranya. Yuk Siti. Ya, silakan. Ini yang Payaman. Payaman. Iya, Payaman. Kalau tahun 16 ini juga Payaman. Kalau Payaman ada lagi ada Pariaman, ada Pariaman. Ada payu, ada banyu.
Jakarta yang tiga kali ini terkenal dengan Boxnya Jakarta. Oke, Pak. Ini gambaris, Pak, ini gambaris. Tengah, tapi kedua-duanya sama hubungan dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, Pangeran Mangkubumi itu salah satu, kalau tidak salah itu putra ya, putra dari Sultan Surahmaca Diwala. Jadi di sinilah kau rumah beliau. Kalau dari Pangeran Purbanegara ini Pangeran Mangkubumi di kapal itu. Abdurrahman itu yang makan di sini ya. Betul. Kediamannya disebut dengan Sebumen. Oh, tempat kediaman, tempat kediam dia. Ini panjang sampai ke laut, jadi ini kebumen darat, kebumen laut itu setelah masuk gang itu ya, dia masuk dari gang pertama itu dia. Jadi itu sama tahun 70-an yang belum seramai ini masih baik, pasar ini belum sampai ke pasar itu baru sampai jalan pasar Sultan Baru. Jadi seperti ini. Tapi tidak ada ampera, Pak ya. Orang-orang Tionghoa ini ngambil upahan ngangkut banyu. Ngangkut banyu dari laut. Cuma dia ngangkut banyu dari laut. Pas dia melewati tempat ini tuh. Tempatnya tuh kehutan. Dari kalau kasih saya, tapi orang-orang kota bisa ya. Orang kota sebelah situ yang jadi penduduk permai sekarang. Nah, jadi kalau menurut Irena tadi, perkiraan memang sebenarnya lebih mendekati pusat utama kosmologi di Ebrek Yakut di sini. Ayo yuk, ada deh. Ayo, awas. Jadi, kedulaman itu, tapi kita pakai. Kita bisa mati mobilnya, kan? Jadi, kemungkinan, terus. Di toko-toko ini masih juga lihat pakai nama masih di dalam Kalibasa. Ini dua versi, dua kenamaan. Ini baru di pinggir bisa jadi. Awas gelap. Beli nak awas dibagi. Awas dibagi. Pada waktu Pangeran Jaya Prabu dengan Sultan Anu Salihuddin. Sultan Ali memperebutkan sebuah tanah Palembang. Nah, posisi beliau di sini. Sudah Pangeran Jaya Prabu. Kata ayat dan kami mengingat kalau di Pajapan. Beliau menikah dengan putri dari Sultan Anu Salihuddin. Ini tahun 70-an akhirnya. Mang Ican, sini. Di sebelah sana ketemu lorong kota. Kenapa disebut lorong kota? Karena tempat yang buat kota. Jadi zaman Pak Wali Kota Raden Haji Pak Ustian.
pemilihan wali kota dan berapa cerita cerita sumber kawan-kawan, dan saya masih ingat memang ada rumah limas beberapa di sini. Rumah limas ini setelah dipindah ya? Iya, pindah karena pindah dibangun ini kan. Nah, cuma memang jadi pertanyaan sekarang, nah itu yang perkiraan saya Bu, jadi Kuto Beringin Janggut itu bukan menghadap ke sungai Musi kan Bu? Ke sungai sana, kalau saya sih bukan ke sungai Musi, tapi ke sungai Tenggung. Nah, perkiraan saya loh ya. Saya mencoba beberapa waktu ini memperhatikan sketsa, kemungkinan nanti ke depan itu terus mengarah ke LRT, itu lebih pintu masuk dari, jadi dia memang dikawal, dikelilingi oleh sungai-sungai kan, termasuk Sungai Tenggung. Jadi ini lihat bahwa posisi ini di zaman dulu itu sampai jalan ini dibebaskan, jadi tembus ke sana aja. Apa namanya? Gilde. Ya, gilde itu tempat-tempat. Jadi kemungkinan keraton itu dikelilingi oleh para pekerjaan atau profesi pemukiman. Tapi sekali. Tapi kalau kita mengambil anak itu, kemungkinan dari kapannya sama dengan yang kita jawab, jadi apa mengikuti kurang dekat kemudian sungai. Jadi kalau berdasarkan analogi itu, berarti beberapa kampung itu ada di dalam lingkungan keraton. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ada di dalam lingkungan keraton bukan di luar? Tadi kalau kita lihat apa aja korban kan, kemudian sayangan ya, sayang masuk di dalam lingkup keraton, kemudian Pekandean kan, kemudian apa lagi? Kuningan di luar nggak pak? Kuliah di luar sungai kan? Nah, taruhlah tiga itu ya yang kita belajar sejarah pak? Itu kan, nah itu berarti apa? Berarti pemukiman yang apa profesi-profesi ini dianggap penting oleh sultan, dan itu kepandaian yang dirahasiakan gitu, dan tidak boleh semua orang tahu. Jadi ini kemungkinan hanya sultan dan keluarganya yang pesan. Jadi ini sesuatu produk yang bukan dipasarkan untuk masyarakat luar itu ya. Kalau lihat dari keretakannya ini tadi. Masuk akal Bu, karena pada saat sudah injek ke Indralaya kan di apa namanya Melimbang Jaya itu yang dibangun pertama kali itu adalah kepandaian. Iya. Di situ. Maka sampai sekarang masih ada yang namanya karena pandai besi ya. Pelimbangan kan ada juga ya. Pelimbangan Jaya. Ya. Pelimbangan kan. Jadi makanya karena pengrajinnya itu senjata-senjata. Betul. Nah itu kan inilah salah satu yang produk katakanlah di Kepandaian itu kan meriam dan peluru. Kan belum banyak yang tahu bahwa pada masa kekolonian itu sudah tidak memproduksi itu. Gitu. Bahkan itu di katakanlah. Mungkin dipertukar belikan atau dihadirkan, saya nggak tahu ya, tapi yang di peratan kesultanan Kutawaringin di Kalimantan Tengah itu ada. Taruh kalau anunya ke sini ini posisi masjid itu ada di sini berarti ini ke arah mana ya barat daya, tapi ininya jadi apa masjid itu lebih ada di posisi di depan keraton gitu. Bukan di belakang kayak ini. Jadi itu setiap perajin itu satu kelompok empat, jadi tidak bercampur gitu. Mungkin ada ke sebelah kanan. Kenapa nak kerjaan?
dia nggak mau ini, dia nggak mau keluar. Oh. Dia itu udah buat. Ya. Kakak, ayo ini titik perencanaan yang terakhir. Jadi kalau narasumber nak bahas peta, silahkan di sini. Bisa lama, bisa sambil duduk ngobrolnya. Dan insya Allah nggak ganggu orang ya. Kita kena tokonya tutup. Ya, silakan Mang Ican. Kalau nak duduk sebelahan. Hanya saja kalau saya jujur saya tidak bisa belum bisa menentukan gitu, bisa belum bisa menentukan pintu masuknya itu kalau Mang Ican tadi mengatakan di sini ya stasiun LRT-nya ya itu juga Mang Ican stasiun LRT-nya ya pas pintu gerbang masuknya ke keraton itu di ini ya pertemuan sungai Tengkurok ya Tengkurok agak ke arah apa sudut-sudut di apa gitu di arah mana ini arah ke selatan di arah Baradaya ke arah Baradaya gitu. Karena yang ini kalau teman-teman tadi ada yang ini kan pertokoan baru ini pertokoan bukan pertokoan dan perkantoran gitu perkantoran yang apa warnanya apa coklat ini bangunan-bangunan baru yang dibuat oleh Belanda gitu jadi yang areal hijau inilah ini kan batasnya ini kalau apa keraton Beringin Jambet ini Sungai Tengkurok tadi nah ini ada Peneda ini apa Ketandan dan ini Sungai Rendam nah Sungai Rendam itu apa karya inilah yang jadi apa karya keraton gitu keraton di Jambi dan ini narahnya ke sini. Jadi kalau tadi kota batu atau kota kecil itulah yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama. Nah kalau yang kota besar baru itu Sultan Muhammad Bahauddin gitu. Jadi apa ada empat keraton gitu pak keraton itu lima yang menarik di sini gitu. Saat ini tidak digunakan sebagai keraton ya ini kalau menurut pendapat saya gitu nanti teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda gitu. Kalau menurut saya ya ini tetap digunakan sebagai perkampungan atau tempat tinggal para pangeran-pangeran keturunan sultan-sultan itu tadi ya sultan apa Sultan Abdurrahman, kemudian Sultan Mansur, dan juga Sultan Agung. Dan kami tadi apa katakanlah Kepandaian, kemudian ya Porban kan itu memang nama jabatan ya, apa kesayangan dan segala macam itu ini ada di lingkup ini. Kenapa? Karena itu sesuatu apa? Ya hanya keluarga Sultan lah yang pesan apa pesan benda-benda tadi dan itu kemungkinan itu tidak dipasarkan di luar lingkup keraton gitu. Ini ya kenapa harus ada di dalam benteng gitu. Nah, meskipun nanti keratonnya pindah di sebelah sini di keraton lokasi atau keraton ini juga tidak kelihatan kan ini keraton kota kecilnya ini. Ini yang kota besarnya. Warna-warna ini. Kalau yang merah itu mungkin bangunan batu. Ini yang merah-merah ini sudah bangunan Belanda. Yang merah. Kalau hijau. Jadi kalau makanya saya sering bicara ketus gitu kalau ada yang bicara apa soal revitalisasi benteng kota besar gitu. Karena yang mau direvitalisasi apa sekarang itu udah butuh revitalisasi karena revitalisasi itu kan bangunan lama dihidupkan lagi gitu. Nah sekarang kan sudah digunakan sebagai rumah sakit akbar tapi kalau revitalisasi maksudnya itu apa mengembalikan keraton kita punya bukti apa karena namanya revitalisasi itu dalam konsep undang-undang pun gitu itu sebenarnya kan revitalisasi saat terakhir digunakan Belanda kok ini bangunan-bangunan merah ini ada bangunan Belanda semua
Kenapa? Karena kan di dalam keraton ini meskipun benteng kelilingnya itu dari batu, di dalamnya juga tetap rumah panggung gitu. Rumah panggung, dan saat saya kira semua teman-teman di sini tahu bahwa apa sejak Sultan Mahmud Badaruddin Pangeran Hasan gitu. Ini kan bolak-balik diserang konflik dengan Belanda lah, dengan Inggris lah. Hancur itu rumah-rumah di dalam itu kan apa? Kena apa? Kemudian terbakar gitu. Saat Wilhelm ngasih ini kan ngasih kesaksian saat dia mati kan dia mengatakan kondisi krater menyedihkan, banyak apa pohon-pohon tumbuh di bangunan-bangunan rumah sultan. Ngenes gitu loh kangennya kalau dia mendadaknya. Jadi ini udah banyak bangunan baru. Ini kebetulan ini kolamnya masih ada. Nah kalau yang ini tadi balik ke Beringin Janggut. Nah ini yang menarik. Ini kan bukan segaran yang sekarang, bukan kan? Bukan segaran sekarang. Kan ini kan kakak segaran kan di ini kan, di sini kan, di luar, ada di luar apa? Katan kan. Nah ini bagi saya ini sesuatu juga yang menarik karena ini ada kayak kolam gitu, kolam penampungan di sini. Ini di sungai Rendang. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, kakak ini untuk semacam taman sarinya gitu. Taman sari yang gitu. Karena kalau di yang di Kuto Besar ini ada di sini. Taman sarinya. Ada di dalam. Kakak ini juga ini, cuman dia enggak di apa enggak buat gitu ya. Buatnya alaminya aja. Enggak jalan. Nah bentuk seperti ini sebenarnya di Kuto Gawang itu ada kolam angsoka. Angsoka, nah itu menarik. Kolam soka. Soka. Iya. Soka. Iya kan soka kan. Soka angsoka lain ya. Beda. Soka sama angsoka kan. Soka kan ini ya. Angsoka kan. Nah, enggak. Angsoka. Angsoka sama soka. Soka. Angsoka. Pangeran Madya yang sudah tuh meninggalnya di bawah daerah itu. Iya, suku itu. Nama ya, seperti itu. Kawang, Kawang ya. Telaga Biru beda bu ya. Iya. Lain-lain. Lain-lain. Toko-toko. Nah mungkin itu yang ini, mungkin Mang Icang mau nambahin atau ngurangi atau koreksi. Kan kita enak kalau di situ sih. Jadi yang lain-lainnya. Saya kantor depan. Jadi apa kebetulan kalau ibu sih kan emang saya kan emang peminat opini, benar. Kemudian emang ini kampung kecil saya. Jadi sebelum ada bangunan ini saya masih ingat tempat ini tempat saya main sore-sore main di sini. Kemudian baru bangun Dika. Tahu saya tempat ini kosong, jadi dan itu menurut cerita itulah tempat titik kebakaran tahun 60 itu. Nah, di sini sampai ke arah Sudirman itu kan di luas-luas ini cuma cukup sebagian yang tidak kenal kebakaran tahun 60. Yang menarik itu kalau dihubungkan dengan saya juga kajian ini kajian silsilah juga. Jadi silsilah ini sebagian saya terakhir mengumpuli silsilah Mas Agus, kajian calon Mas Agus. Jadi Mas Agus itu waktu ditanya-tanya di mana itu keluarga uang Priayi itu katanya di daerah Dikai ini. Jadi Yayinya itu di Dikai ini kampung Mas Agus, dan itu rumpun dari Pangeran Subakti. Pangeran Subakti yang putra dari Sultan Abdurrahman Sri Walang. Jadi daerah ini daerah Pangeran Subakti, dua Pangeran Subakti. Jadi itu yang jadi pertanyaan memang artinya kalau kita lihat di sketsa peta ini, jadi setahu saya di depan kita orang meter depan kita di bawah lantai itu ada sumur, ada got dulu. Nah yang saya kemudian interpretasikan got itulah yang disebut dengan cabang lain dari terusan penedan yang sebelum dia belok ke kanan itu. Jadi ini titik itu, tapi kalau kita melihat bahwa Jaga itu artinya di samping kanan masjid lama. Kalau lompat, mohon maaf bu, saya ini kan tidak dalam konteks priorisasi, jadi
Jadi bioskop Capitol yang ramai kita bicarakan dulu itu di persis di depan itu. Karena ada bioskop kayak Capitol kan. Nah, bukan di depan Masjid Agung. Iya, di lurusan ini persis itu di bagian depannya masjid apa kacamata itu. Kemudian pernah jadi bank, Betul kan ayah saya itu kan kerja di bank itu. Ya, jadi kalau balik dari sekolah situ jalan di pinggir itu. Jadi masih ingat yang di situ ada got itu masih berbentuk sungai. Jadi masih walaupun memang airnya sudah hitam ya. Nah, ke situ di belakang dari bank Sriwijaya namanya. Jadi terus dibangunnya kok bangunan ruku-ruku. Itu jadi ceritanya macam itu. Nah, itu tadi karena saya setiap hari mainnya di sini kan, kemudian ada home minatnya sejarah, jadi kemudian kan ngumpul-ngumpulin silsilah itu. Jadi kalau ini manfaat ke ini juga sebagai dosen kan, ada mahasiswa yang punya silsilah saya pinjam ke kopi, dan mahasiswa kan tidak mungkin menolak bu kalau dosen memerintah. Betul. Itu perintah itu mengalahkan super smart itu sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya dipinjam kan, jadi saya tahu. Jadi mereka tuh Mas Agus kebanyakan di daerah ini. Mas Agus dan itu memang salah satu anak cucu dari anak dari Sultan Abdurrahman Candi Walang. Selain Sultan Mawar Mansur, itu yang lain-lain itu kan pangeran-pangeran itu kan keturunannya tidak berhak menggunakan gelar Raden. Yang cuma gelar Raden itu kan Sultan Mawar Mansur ke bawah. Masuk Jaya Wikramu. Jadi kalau pas Candi Walang nggak ada ya? Tidak ada Mas Agus. Cindy Walang, Sultan Abdurrahman Candi Walang, jadi bapak dari Sultan Mawar Mansur, bapak dari Mas Agus ini juga di sana. Cuma kemudian ketika memasang apa bangso, kalau Palembang namanya bangso itu gelar itu mereka terbatas jadi kira di kelompok Mas Agus. Dan sebagian mungkin masih ada di dalam ruko-ruko ini mereka. Cuman kita tidak tahu yang mana yang ditinggal, karena mereka rata-rata bangun bagi rumah ini kan, jadi orang Tionghoa yang bangun, sistemnya bangun bagi, sebagian itu bertahan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau di belakang Kepandean situ, Kepandean di sana, masih ada juga kampung Palembang itu. Nah, saya pernah baca laporan 1854 itu menggambarkan bahwa di Kepandean itu masih terlihat pijaran api, orang memasak, orang melakukan apa, membakar besi itu di menempa besi. Ya kan pakai ini. Ya pakai besi. Jadi kalau kita perkirakan artinya Kepandean ke sini logam besi ya, Bu. Bukan artinya kalau Kuningan kan sebelah sana. Saya iya, saya. Kalau Sayangan itu tembaga dan perak ya, kalau Sayangan, ya. Perajinnya itu ya. Nah itu jadi perkiraan saya itu. Kemudian di sana, Bu, sebenarnya kalau kita nyebrang jalan itu, ada lorong namanya lorong Merapen. Merapen kalau di Singapura. Iya, ya. Pernah saya baca itu, Merapen itu tempat perapian, bukan perapian ya. Perapian. Nah, di situ ada lorong Merapen, itu apakah, cuma memang karena mungkin pada masa itu kan belum, agak susah kita membayangkannya karena jalan-jalan ini kan belum ada kan pada masa itu. Jadi batas-batas alam saja sungguh. Jadi perkiraan tadi cerita dengan Ibu Irina tadi, baru terpikir saya artinya, pandai-pandai itu tidak dalam keraton dia di luar keraton, jadi keluar keraton. Jadi ya, batas ini sungai ini kan masuk itu sebelah sana Kepandean, sebelah sana Sayangan, sebelah sana Kuningan. Jadi mereka tuh mengitari Beringin Janggut itu. Di luar sungai ya? Di luar sungai ya. Berarti di luar keraton ya? Di luar keraton ya. Nah, Kepandean juga kan ada dua gitu, ada Kepandean lama, Kepandean baru kan. Nah, kita lihat ya, Kepandean sebelah sana lagi yang jalan Kapten Kese itu yang ada di jalan lorong Merapen itu. Nah, kalau soal kuto cerancangan itu pikiran saya kalau patokannya sungai artinya persis di bangunan ini sudah masuk cerancangan ke sana lagi. Karena menurut versi kalau kata Surandi, kawasan itu kemudian tidak ditempati lagi oleh Sultan Agung Komarudin Sri Bruno selama masa yang panjang itu jadi
Iya, jadi bukan jadi pemakaman. Oh, jadi pemakaman. Iya, sampai sekarang masih ada makam. Yang itu ya, Candi Angsoka dan depannya itu ya? Kalau Candi Angsoka lebih jauh lagi ke sana kan, melewati ke arah Cindir kan. Nah, kemudian juga waktu saya perhatikan di peta-peta lama, kuburan Belando yang kedua itu setelah posisinya sekarang kan di kantor pos, kuburan Belando yang kedua itu di bekas kutu cerancangan itu. Itu berkiraan yang kemudian menjadi sekolah metodis dan segala macam itu. Nah, setelah masa itu kan baru pindah lagi ke jalan Pagaralan, Bu. Itu yang makam-makam orang-orang Belanda kan ke jalan Pagaralan. Nah, jadi kemungkinan kota Cancangan kalau kita mulai batas yang lebih luas ya, di sini lah mulai kesana lagi kota Cancangan. Kota Cerancangan? Iya, kota Cerancangan. Kalau yang beringin janggutnya di mana, Bang? Di sini nggak? Kesini. Ini kesana. Kesana. Oh. Ya, jadi ini batas terluar karena itu ada sungai itu. Berarti yang penegang. Di dalam nganu tadi, apa di dalam sungai, katakanlah sungai Ketandan, Penisa, yeah. Nganu itu tuh, jalan Cerancangan sama beringin janggut berarti. Yang sayangnya? Di pinggir-pinggirnya itu lah tadi apakah dia juga itu ya. Makanya gini tadi ya. Sama kalau ini tadi kan kita sebenarnya sudah melakukan survei ya kalau gitu survei gitu, cuman yang kurang dari kita itu apa GPS gitu. Itu makanya kalau Mang Ica nanjo itu ya kita menuju ke situ GPS nanti itu GPS itu kita overlay di yang sekarang gitu loh, apa peta yang sekarang baru nanti ini bisa dioverlay. Nah itu baru ketahuan betul. Ya, tadi kan istilahnya yang saya omongkan saya ngira-ngira gitu kan. Mang Ican juga seperti itu gitu loh. Nah itu kalau penelitian yang benar itu jadi GPS kita tahu plot jadinya titik-titik GPS-nya tadi di peta yang sekarang betul saja peta sekarang. Nah peta sekarang itu kita overlaykan dengan ini. Gitu. Jadi nanti ketahuan benar nggak sih? Toponi tadi ada di dalam lingkup sungai ini atau tidak gitu. Nah ini tadi apa yang saya sampaikan juga dengan Mang Ican ya, kita tetap masih ini, oh ini di dalam ini apa enggak, itu masih jadi masih ngira-ngira gitu loh ininya. Nah seperti itu gitu ini yang bedakan. So memang maksudnya memang kalau kami selalu bawa gitu GPS nah, karena memang manfaatnya di plotting ini bisa. Buret nak? Enggak. Hah? Aku cukup ini aja. Enggak mau yang panis-panis. Ya mungkin teman-teman ada punya ide. Ada yang mau pertanyaan? Silakan. Kawan-kawan. Bu, kenapa tadi arah pindah dari Tempuruk ya? Terus ke Keraton yang baru yang berkabir arahnya ke Musi. Ada arah menghadap maksudnya. Arahnya. Nah, ini interpretatif ya, dan ini pendapat saya gitu ya. Ini saya kira terkait dengan apa pertahanan ya. Pertahanan karena dulu saat Keraton Kutha Galang itu kan juga arah hadapnya juga Sungai Musi ya, Mang Ican ya. Menghadap ke arah Sungai Musi dan itu sungainya juga di tengah. Itu aja. Itu bisa dibumi hanguskan meskipun tidak dari depan juga ya, itu karena juga dari belakang terbuka gitu ininya. Nah kalau ini menghadap langsung ke Sungai Musi dan bentengnya benar-benar ada di tengah Sungai Musi itu saya kira lebih rawan dari sisi pertahanan. Tapi kalau menghadapnya bukan di Sungai Musi tapi di Sungai Tengkurok, karena orang kalau mau nyerang kan kehalang dulu, pasti yang di muaranya Sungai Tengkurok dengan Sungai Anu itu pasti udah ada pos gitu loh, ada pos keamanan gitu loh, jadi udah terhalang di situ. Kemudian yang di Sungai Rendang juga begitu, ada pos anu gitu. Jadi lebih ke arah itu kalau menurut saya, lebih ke arah keamanan, pertahanan, kenapa nggak ke kalau menurut Mang Ican? Iya, hampir sama dengan Redma ya. Jadi memang tampaknya pembangunan
Kuto Gawang atau Kuto Beringin zaman ini belajar dari kejadian 1659 yang di Kuto Gawang. Jadi mereka jadi sasaran mudah lah meriam-meriam Belanda. Cuma ada yang lupa sih, Bu, cerita tadi sebenarnya di loji pada waktu Kuto Gawang kan lojinya loji batu ampar ya. Ya. Nah, di Kut Beringin Janggut ini loji yang katakanlah Sungai Awar posisinya seberang, ya, seberang sungai musik itu. Itu yang tadi saya sampai berpikir tanda tanya kita tadi, kenapa Beringin Janggut ini dipindahkan ke Tenggorok kan, Kota Tenggorok kan. Pikiran saya begini, pertama dia dibuatnya bukan dari batu ya, baru Kota Tenggorok kan dibuat batu. Kemudian juga itu tadi mungkin karena adanya posisi loji itu di seberang itu, Pangeran Jaya Wikrama tidak mau, dia mungkin secara psikologis tertekan. Jadi meriam itu kan diarahkan ke sini sebenarnya. Iya. Jadi menurut catatan meriam di loji Sungai Awar diarahkan ke sini. Kerakatan Beringin Janggut ini mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua kemungkinan itu mungkin untuk legitimasi kekuasaan. Karena mohon maaf ini bunyi kami juga tentang Pangeran Jaya Wikrama itu. Ketika termasuk dia menikahi putri dari Sultan Agung Komarudin itu kan menurut beberapa manuskrip sebenarnya kan itu legitimasi juga. Kemudian mungkin setelah itu dengan kemampuannya yang sudah semakin baik, dia buat kuto baru yang kuto tenggorok itu, kuto batu, kuto kecil itu, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan itu mungkin kata menurut itu. Atau kemudian yang lain itu menurut satu manuskrip yang pernah didiskusikan berbulan di UIN, katanya antara Pangeran Jaya Wikrama dengan Sultan Anom Muhammad Alimuddin itu terjadi konflik berpanjang. Tertulis di beberapa manuskrip Palembang itu ada konflik. Jadi tidak mulus-mulusnya hubungan antara orang keraton itu. Dalam keraton banyak ikut-ikutan juga ya. Kalau bikin telenovela bisa panjang. Sultan Ahmad Badaruddin Jaya Wikrama itu tidak berhak naik tahta. Seharusnya bukan dia, karena dia bukan anak pertama, Itu Tumenggung Ijen. Iya, sebenarnya kakaknya Pangeran Ratu Purbayo. Harusnya. Iya, Raden Dawu Pakar itu kan. Kemudian dia wafat, dinaikkan walinya itu ke anaknya ke bukan gayi saudara dari Sultan Agung Sultan Agung tadi. Sultan Agung. Nah, itu sebenarnya kan perwalian gitu loh. Jadi iya. Nanti kalau yang anak ini sudah dewasa, iya, tapi kan Sultan Agung enggak mau melepaskan. Enggak mau melepaskan kedudukannya itu enggak bisa. Ada versi tadi dari Sultan Agung katanya itu yang agak unik kan Beringin Janggut kan Sultan Abdurrahman Cendrawala, Sultan Muhammad Mansur anaknya kan. Nah, begitu Sultan Agung dia di Kuto Cirancangan, Bu. Jadi saya ini kadang-kadang terlalu mendramatisir ya. Di seberang sungai inilah Sultan Agung membuat tempat sendiri. Cuma mungkin itu tidak mungkin biar marwah yang mungkin ini interpretasi ya, marwah mereka masing-masing. Jadi mereka tidak mau menempati tempat yang lama, yang mulai yang baru. Sultan Anum Amuan Alimuddin menurut catatan yang pernah di UIN pernah ngobrol itu di Kedipan. Nah, lorong Kedipan itu sebelah sana, lorong itu agak jauh dari sini, jadi nyebrang sungai Rendang, lorong Kedipan. Jadi kalau lebih dekat ke Kuto berarti. Iya, Masar Kuto. Tempat para dikandi. Iya. Kalau versi, tapi ada juga versi Pangeran Dipo. Oh, ada yang Pangeran Dipo. Enggak tahu ada yang mana itu. Iya. Nah, konflik itu terjadi dari posisi di Kedipan. Mohon maaf, Mang Ican. Jadi Kedipan itu antara kedipaan atau keadipatian itu asal katanya kedipan itu ada dua versi seperti itu. Kedipaan atau keadipatian ada yang dari kedipaan yang lain ke adipatian ada yang matan dari itu dari Pangeran Dipati Pangeran Dipati kedipatian berarti ya kedipaannya ada versi Arimatip itu Pangeran Dipo tapi bukan Diponegoro Pangeran Dipo. Dan memang ada salah
ada Pangeran Dipo Kesumo Buncit namanya. Ya. Nah, Buncit ini mungkin anak terakhir ya. Di situ, nah di kedipannya tuh di lorong kedipan. Nah, di tengah-tengahnya itu sungai rendang ini. Nah, jadi rendang itu dewek kan rukonya perendangan tempat berendang. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, aku yang rendang di rendang bukan jelas bukan daging kan? Ikan bukan daging rendang ini. Bukan rendang. Iya, makanan bukan. Aku yang rendang di situ dalam konteks bringing apa tempat-tempat apa perajin tadi gitu. Rendang itu kan teknik memasak om, emang ya? Iya, teknik perendangan ya. Merendang. Kemudian itu merendang kopi. Merendang kopi gitu. Kalau merendang kopi itu berarti justru malah masa kolonial. Karena kopi itu baru dibudidayakan kolonial. Masa kesultanan belum. Ada rendang apa? Sungai rendang itu udah ada. Nah yang menarik tuh belokan sungai rendang ke sana sungai terusan. Nah, ya, terusan itu jadi pertanyaan. Itulah yang kampung Ustaz. Nah, kalau sungai terusan biasanya itu dibuat itu. Dibuat gitu ya. Dibuat jadi meluruskan gitu. Sungai rendang bertemu dengan sungai Kebangkang, sungai Segar. Segaran nak bayas. Katanya sampai sungai Sungai Karangbengkuang. Jadi kalau renang enggak batasnya situ. Kalau yang itu Namolamo nih Karangbengkuang. 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 Karena dulu kan sungai itu kan apa bertemu-bertemu gitu. Karena kan dia itu jalannya kan kalau kayak kita kan sekarang ada jalan, ada lorong. Nah kayak gitu loh, ada gang, ada apa, nah ini kan sebenarnya apa masyarakat lokal itu ada istilah kayak gitu, nggak semuanya sungai. Kayak Musi itu kan sebenarnya bukan sungai Musi, Batang Musi, atau Batang Hari ya, Batang Hari Musi itu yang sungai besar gitu. Kemudian tambah sungai, itu yang kecil lagi apa, itu ada gitu namanya istilah-istilah lokal. Cuma yang di sini kan apa istilah-istilah itu yang apa yang hilang kan barangkali. Nah itu kalau di apa di Muara Jambi itu masih ingat masyarakat dia apa nama sungai Melayu dan itu jadi itu ternyata nama-namanya itu apa mengacu ke besar kecilnya. Nah di sini aku rasa juga nggak mungkin nggak cuma karena apa penamaan itu nggak diteruskan ke generasi berikutnya, nah itu jadi hilang, jadi orang menamakannya semuanya sungai sama rata. Kalau yang dari yang peta 1877 ini kan di sini kita lihat TS Penedan kan, jadi di depan ini TS Penedan. Kita coba interpretasikan TS itu terusan sungai Penedan. Ya bisa. Artinya? Ya karena penetan itu di songket itu di apa di potong gitu loh. Arti iya. Potong. Itu. Oh jadi itu ya. Iya. Oh. Iya. Potong. Artinya itu betul. Jadi karena tadinya harusnya mungkin lurus ke sana atau ya, apa ya. Kemudian dia dibelokkan. Nah kemungkinan kan pembelokan itu apakah kaitannya dengan saat pembangunan dengan janggut atau keterancangan, nah ini yang kita nggak tahu. Termasuk yang tadi ada terusan gitu, namanya terusan, apa pakai nama yang kedukan, terusan, kan gitu, itu berarti sungai-sungai itu disodet gitu. Sodetan, gitu. Citandui. Untuk apa? Kan kita di sini kayaknya. Jalan pintas gitu kalau sekarang gitu. Jalan pintas untuk itu. Iya, di depan. Mangican, untuk memperjelas alam pikiran kawan-kawan yang ikut, boleh diperhatiin kawan-kawan ya, biar kita jelas apa yang hasil kerja jalan hari ini. Berarti sungai Penedan ini, terusan Penedan ini ada di sebelah sana, Mangican. Ya, persis di dekat ini. Mangican yang bagian apa, Pak? Bukan di Mamang yang lagi nganukin kayu. Oh, jadi sungai Penedan ini kurang lebih di Mamang yang lagi parkir motor itu ya? Berarti posisi kita di sini, Bang, sekarang ya? Kita duduk di sini ya? Daerah Kuto Beringin juga berarti sekitar sini. Ini, ya. Nah, kalau Kuto Celencangan itu berbeda, lebih ke mana? Ya, dari sini sampai ke sana. Oh, dari arah belakang sini berarti ke arah laut. Kalau Kuto Celencangan itu berbeda dengan Kuto Beringin Janggut berarti dia ada sebelah sini kurang lebih. Ya. Ini arahnya berarti ke jalan
Raden Angling tadi ya? Dekat-dekat sih, atau lebih ke utara lagi? Lebih ke tengah lagi. Lebih tengah lagi? Kan ke Raden Angling kan, ke sana kan? Ke Talang Jawa berarti? Ya, lurus ke sini. Yang di belakang yang saya bilang tadi, apa rumah Kak Gani yang pernah Bung Karno tinggal itu. Persis di belakang tembok. Megaria. Ini, kan, ini depan berhenti. Megaria. Iya, Megaria. Sari Mulia di situ ada kan di belakang. Berarti kota Cirencangan di Sari Mulia kurang lebih. Mulia, ya. Ini penting buat kawan-kawan yang HPI ya. Jadi kalau bawa turis nanti bisa jelasin maksudnya kayak gitu. Buat Palembang Good Guide juga, buat PFT Palembang Food Tours. Jadi berarti yang kota Cirencangan seandainya berbeda dengan Beringin Janggut berarti posisinya sekitar Sari Mulia, Bandung. Sedangkan posisi yang Beringin Janggut sekitar kita duduk nih, kita sini berarti. Ini mungkin pagar, pagernya ya. Posisi menghadapnya kemana, Amang Ican? Ke arah sana semua? Sana, tapi... Ke arah barat semua berarti? Tapi pintunya kan sama dengan Ibu Rena tadi, di sebelah sana. Jadi di sini sudah mungkin, sudah ditutup dengan tonggak-tonggak kayu di sebelah sini. Tapi pintunya kan di bawah. Pintu masuk utamanya dari arah laut atau dari arah barat sana, Amang Ican? Di arah barat sana. Tapi, dari arah barat? Iya, tapi yang di sebelah sana tadi, yang di tengkuru tadi, di tengah-tengah. Bukan di sini, karena kan di sini kan sudah di ujung kan. Oh, berarti pintu masuk ke keraton Beringin Janggut itu kurang lebih di daerah Tengkuruk tadi, yang kita Tengkuruk Permai tadi ya. Oh ya, oke. Kurang lebih di situ posisinya kawan-kawan. Jadi ini udah pinggiran keraton Beringin Janggut. Bagian tengahnya di daerah mungkin Lorong Basah Tengkuruk Permai tadi ya. Dengan pintunya di situ menghadap ke arah barat, menghadap ke Kuto Anyar yang ini ya. Kuto Tengkuruk. Menghadap Kuto Tengkuruk kayak gini. Gitu. Ini tuh Kuto Tengkuruk kawan-kawan ya. Yang sekarang jadi museum SMB 2. Disebut Kuto Tengkuruk, Kuto Kenci, Kuto Anyar, Kuto Batu ya. Ini Masjid Agungnya tadi. Ya, di tengah-tengahnya itu medan itu apa semacam medan itu alun-alun. Semacam alun-alun. Di sini. Iya, sekarang jadi Montera. Oh, berarti di belakangnya Montera itu dulu tanah lapang berarti ya. Iya, lapangnya gitu loh. Oke, nah kurang lebih itu kawan-kawan. Kesimpulan kita hari ini bahwa Kuto Beringin Janggut itu kurang lebih posisinya di sini, di peta lama. Kalau dari sekarang itu menurut Mang Ican dan Bu Retno, ya Lorong Basah, Tengkuruk Permai yang kita lewati tadi, itu daerah Kuto Beringin Janggutnya. Ya, Kuto Beringin Janggutnya, pintunya menghadap ke Benteng Kuto Besar, menghadap ke SMB 2. Gitu. Pagar-pagarnya mungkin yang dari kayu mengelilingi itu mungkin batas paling utaranya di sebelah sini. Karena nanti sebelah situ lagi ada sungai. Kayak gitu. Di sebelah sungai lagi di utara sungai itu utara ya, itu selatan. Di utaranya lagi nanti ada Kuto Cirencangan. Yang tadi tempat Pangeran Sultan Agung ya, gitu. Jadi secara total ada berapa banyak keraton Mang Ican di Palembang ini? Kalau Kuto Cirencangan termasuk ya 5. Kuto Gawang, Kuto Beringin Janggut, Cirencangan, Kuto Tengkuruk, Kuto Besar. Oh, berarti ada 5 kurang lebih. Kalau Kuto Cirencangan dianggap ada dan berbeda dari Beringin Janggut ya. Ada dua lagi mungkin perlu kita kaji. Jadi ada dua lagi yang di Suak Bato, rumah Woning. Kalau dalam peta lama ada Woning Sultan Husin Yaudin itu yang dibakar Belanda. Dan kebetulan baru-baru ini saya baca jadi peta. Jadi ada kemungkinan posisi yang di belakang kantor wali kota sampai ke balai pertemuan sampai ke apa Raja Tentro itu dituliskan dalam laporan Belanda itu sebagai Husin Yaudin. Tapi cuma dia tidak sebutkan apakah. Tapi kalau kita bilang Husin Yaudin, dia sudah punya di Soak Batu. Jadi disebutkan itu Woning kan rumah. Woning dari Sultan Ahmad Najamuddin. Nah, jadi artinya antara titik Lawang Borotan yang dengan daerah Sekana itu ada rumah lagi sebenarnya. Rumah Lima Sasimning mungkin daerah sekitar situ. Bukan. Di posisi kantor wali kota terus sampai kantor wali kota kan ada balai Mas Abri. Sampai sungai Sekana. Oh gitu, belum nyebrang sungai Sekana. Di luar benteng. Yang rumah aja sih, Mang. Rumah aja. Karena penamaan Belawannya ada yang sebutnya keraton. Ini kan ada yang keraton kan ada Woning kan rumah. Rumah tinggal, kediaman. Itu yang menarik.
nggak cuma di Betam, ini di atas pelaksa itu apa skin bukan apa itu? Di mana? Di sini. Di atas pelaksa. Iya, lapangan tembak. Lapangan tembak betul artinya. Artinya begini. Kalau memang peta itu memang betul lapangan tembak. Iya, bawa aja nggak bang? Lapangan tembak. Ya, jadi, terima kasih. Kemungkinan perkiraan saya, jadi kan Belanda ini ada kebiasaan memanfaatkan lahan yang dulunya memang sudah dibuka. Lahan itu sudah dibuka, kecuali Kuto Gawang yang tidak. Jadi lahan itu sudah dibuka, kemudian mungkin kepemilikannya sudah tidak jelas lagi, Belanda yang menguasai, jadi di daerah itu disebut lapangan tembak, skiplas, bisa jadi itu ujung dari, bisa gitu juga itu ujung dari Kuto Celancangan, bro. Artinya lahan yang ditinggalkan oleh Sultan Agung Komarudin, atau kok mana caranya aku dia jual beli juga, gitu. Karena macam kita pelaju kan tahu kan, pelaju kan kita tahu paham kan, itu kan benteng Pamanggangan, benteng Martopuro, benteng Tambak Bayo kan. Nah satu daerah yang ditinggalkan oleh katakanlah penguasa, kemudian itu menjadi areal yang dimiliki kolonial. Ada kecenderungan mulai. Nah mungkin sebagai mungkin pada penutup perkiraan kita ngobrol tadi, jadi kartu yang katanya Palembang sebagai apa kota 20 pulau, ada kemungkinan pulau-pulau yang kita kan sekarang dalam pulau sebenarnya di sini, pulau-pulau itu kartu pulau, tapi itu pulau itu tidak betul-betul pulau, cuma itu dipertegas dibuat terusan ya, buat terusan tadi jadi jadi pulau, makanya Belanda sebut kota 20 pulau, termasuk di tengah itu kan ada yang itu di Harta tadi, kota 20 pulau. Kalau Venesia Van Het Oosten itu sebenarnya istilah untuk banyak tempat ya. Jakarta, Banjarmasin juga Venesia Van Het Oosten. Tapi kalau 20 pulau, rasanya cuma Palembang. Hanya Palembang, kota 20 pulau. Apakah memang... Apakah memang sengaja untuk pertahanan, sistem pertahanan ya, zaman itu ya? Iya, yang... Pada cukup tangan kami pegang. Tolong pegang. Oke. Mang Ican, ada closing statement sebelum kami tutup? Itu deh, Bu Rena udah mau disampaikan terakhir. Kita kan hari ini sebenarnya tujuan utama mencari pakan dingin jambu, tapi ini sekali lagi saya katakan bahwa memang situs-situs dari masa di Palembang ini dipakai terus-menerus begitu. Padanu. Jadi praktis kalau kita apa bicara suatu tempat, satu lokasi itu kita tidak hanya bicara satu masa, tidak bisa kita bicara sebelumnya dan sesudahnya, bahkan sampai ke masa sekarang. Ini yang katakanlah satu keunikan Palembang seperti itu. Itu kalau mau keunikan dan nilai lebihnya. Nah, tidak bagusnya yaitu jadi situs-situs yang dari masa sebelumnya itu terkubur dan kemungkinan rusak dan juga hilang, jadi data-data itu jadi nggak bisa kita temukan lagi dan pasti ceritanya juga jadi terputus. Itu yang terjadi gitu, ini sisi nggak bagusnya gitu. Dan itu kalau masa-masa sejarah ya memang kita harus mencari dari sumber-sumber arsip gitu. Misalnya arsip yang ada di arsip nasional maupun yang ada di negara-negara lain, bukan hanya di Leiden saja tapi juga di Inggris dan juga di negara-negara lain yang pada masa lalu, masa penjajahan itu mereka membeli atau juga kadang-kadang bukan membeli sih, tapi orang kita membeli. Jadi apa yang ada di luar negeri itu tidak selalu hasil rampasan gitu. Jadi kadang-kadang memang orang-orang kita sendiri yang memberikan dengan sukarela.
seperti itu gitu. Itulah sejarah kota kita paling dan ini-ininya. Kalau kita mengerti satu ini ya nggak hanya satu masa yang akan kita beri. Bisa multi year, multi seperti itu. Oke. Saya kira. Terima kasih Bu Retno, Langitan, terima kasih petangan dulu. Acara-acara seremonial itu ya, kita tepuk tangan. Nah, kawan-kawan, sebelum kita tutup, kakek, kita foto bareng dulu ya, baru kita bubar. Terus, saya mewakili SCB, Sahabat Cagar Budaya, ada timnya. SCB ini kolektif, bukannya organisasi, bukan yayasan, tidak mencari untung. Jadi kami di STB benar-benar kerja sosial, kita nggak minta bayaran, nggak bayar siapa-siapa, maaf. Nah, jadi kerja sosial bareng-bareng, kita semua adalah sahabat cagar budaya. Kami cuma koordinator bikin acaranya baik, yang bagian teriak-teriak ngumpuli wong. Nah, timnya siapa? Saya, Yoeka, Kak Danu, Kak Ari, siapa lagi nih teman-teman yang hadir? Gmail, Yulina, terus juga ada teman-teman yang udah sering, sahabat yang udah bangkotan nih, Cek Mun, gitu ya, Marinda, ini bukan usia, maaf, ini Marinda juga udah sering ikut, ya, Yutia yang tahun ini rajin banget ikut, dan juga kita ada teman-teman yang apa kerja sama kita, ada Palembang Good Guide yang saling bantu ya ini ya, berjejaring. Karena kita tidak mungkin kuat dewean, kalau tidak kuat sama-sama pasti. Ada Palembang Good Guide, ada Palembang Food Tours yang khusus makan-makan. Kalau SCB jalan-jalan sejarah foto-foto. Kalau mereka jalan-jalan makan-makan kenyang gitu ya. Jadi kalau habis ini nak di school wisata kuliner dengan Palembang Food Tours gitu ya. Terus ada Mang Dayat, content creator yang apa? Yang famous banget. Thank you banget ya. Kawan-kawan lain, sekarang ada si Garda Indonesia, rekanan kita. Nah, ini di jauh. Dari Semarang ya, dari Semarang, nah, gitu. Ya jadi, Mang Ican juga ada channel, bahasa-bahasa biasanya Mang Ican ya, bahasa Palembang. Nah, jadi kita semua berjejaring, kerjasama, saling mendukung, saling menguatkan. Tujuannya adalah sama-sama melestarikan sejarah budaya Palembang, kayak gitu. Tapi sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk Mang Ican yang sudah bantu. Terima kasih untuk Bu Retno yang sudah bantu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.